kami mendukung langkah-langkah pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di Papua sebagai bentuk pengamalan Pancasila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kami berpendapat bahwa isu rasisme yang terjadi di Jawa Timur Surabaya itu isu yang telah dibikin oleh segelintir orang yang memang mempunyai niat busuk terkait dengan pemisahan atau mengganggu kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, sampai kapanpun kami sebagai aliansi ormas di Jawa Barat akan tetap berada di belakang TNI Polri dalam rangka mengamankan kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Mungkin itu tiga komitmen kita sebagai ormas seni budaya. Kita jangan lupa bahwa Indonesia memang berdiri berdasarkan keanekaragaman.